Baik, terima kasih rakan Suga Sedi. Selamat pagi Malaysia. Seperti mana sedia maklum, pemberian vaksin bagi warga emas telah pun dimulakan. Dan bagi menceritakan lagi dengan lebih lanjut mengenai dengan pemberian vaksin ini, bersama dengan saya adalah Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu Puan Fatimah Zuraidah Haji Saleh. Baik Puan Fatimah, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton selamat pagi Malaysia, pelan tindakan JKM sendiri bagi memastikan kesemua warga emas di semua institusi jagaan warga emas menerima vaksin mengikut jadual yang ditetapkan. Okey, terima kasih ya kepada semua penonton Sawat Pagi Malaysia. Untuk makluman, dalam konteks pemberian vaksin kepada warga emas, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun membangunkan pelan tindakan untuk memastikan warga emas di Malaysia mendapat vaksinasi seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pertama, di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, kita telah menggerakkan pegawai-pegawai yang diberi kuasa di bawah pusat jagaan, terutamanya untuk memberi mengadakan libat urus dengan pengusaha-pengusaha, memberikan kesedaran dan juga menggalakkan mereka berdaftar dengan pelbagai saluran telah ditetapkan oleh kerajaan seperti MySejahtera, menghubungi klinik kesihatan yang berdekatan ataupun menghubungi jawatankuasa vaksinasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang kedua, kita juga telah menggerakkan aktiviti ahli jawatankuasa pusat aktiviti warga emas, ya, yang terdapat di seluruh negara untuk menjadi rakan kepada jabatan dalam advokasi, melaksanakan program-program advokasi kepada masyarakat ataupun golongan warga emas di seluruh Malaysia. Tidak dilupakan juga kerjasama yang telah kita jalinkan dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya mereka boleh merangka juga di peringkat mereka tindakan-tindakan yang bersesuaian untuk kita gerakkan bagi memastikan semua warga emas turun dan bersama-sama dengan kerajaan untuk mendapatkan vaksinasi. Dan selain daripada itu juga, ya, kita juga telah memastikan dan menggerakkan pasukan kita yang dikenali sebagai Home Heart Services ataupun program sukarelawan yang berkhidmat memberikan perkhidmatan di rumah. Ya, kita ada lebih kurang 3,000 petugas yang menjalankan program khidmatan di rumah kepada warga emas. Jadi ini adalah rangka-rangka kerja tindakan yang telah dan sedang diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam membantu kerajaan untuk memastikan warga emas di Malaysia yang 3.5 juta itu untuk mendapat vaksinasi seperti mana yang telah ditetapkan. Baik, Puan Fatimah ada menyebut mengenai dengan kerjasama dengan NGO. Mungkin Puan Fatimah boleh kongsikan dengan lebih lanjutlah kerjasama dengan NGO ini untuk memastikan mereka di bawah pusat jagaan ini menerima vaksin juga. Okey, terima kasih. Kita di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada 4 pertubuhan bukan kerajaan yang bernaung di bawah kita di peringkat kebangsaan. Itu pertama di bawah Majlis Pusat Kebajikan se-Malaysia, ya. Dan ini adalah NGO yang mempunyai ramai bilangan warga emas yang berdaftar di bawah mereka. Begitu juga dengan pertubuhan NASOM ataupun National Organization for Elderly, dan juga kita ada Persatuan Usia Emas, ya, dan kita ada Persatuan Gerontologi, dan yang terbaru juga kita bekerjasama dengan Mercy dalam konteks membekalkan sukarelawan kepada kita untuk menguruskan pendaftaran di pusat-pusat vaksinasi dan juga di institusi yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kita mengharapkan lebih ramai lagi NGO untuk tampil bersama-sama dengan kita bagi membantu pendaftaran vaksinasi dan juga menguruskan warga emas yang terlibat dengan vaksinasi di pusat-pusat vaksin. Baik, Fatimah, sebelum kita berakhir, Puan, mungkin nasihat Puan sendirilah kepada seluruh warga emas di Malaysia ini supaya tidak menolak vaksin. Kerana ada di antara warga emas yang difahamkan sudah tiba di pusat pemberian vaksin tapi akhirnya menolak. Mungkin nasihat Puan sendirilah. Okey, ini pesanan saya sangat-sangat kepada warga emas, kepada semua warga emas yang mengikuti program Sawat Pagi Malaysia. Saya mengharapkan agar warga emas dapat bersama-sama dengan kerajaan turun, ya, untuk mendaftar ataupun yang kepada yang dah mendaftar, jangan takut-takut, jangan segan-segan dapat menerima vaksin yang telah disediakan. Kerana vaksin ini yang terbaiknya adalah untuk melindungi diri kita, dan saya berharap agar semua warga emas tidak terpengaruh, ya, dengan dakyah ataupun maklumat-maklumat yang tidak sahih yang diterima di media sosial terutamanya. Apa yang penting, vaksin ini telah pun dirujuk kepada pihak yang berpengalaman, pakar, dan kerajaan meluluskan sesuatu perkara itu adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan warga emas. Bersama-sama kita dalam menjayakan misi ini, lindung diri, lindung keluarga, dan kita jaga kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Fatimah atas perkongsian itu. Jadi seperti mana nasihat Puan Fatimah, sekali lagi diingatkan kepada semua warga emas untuk tidak menolak vaksin ini, kerana inilah masanya untuk kita, orang kata, jaga diri kita dan jaga masyarakat di sekeliling kita. Jadi sekian saja cerita pagi.
Pagi dari Melaka bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan kembali semula bersama rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia.